Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin menambah grease ya, menambah gemuk impact driver ini. Sekalian saya liatin ke teman-teman gearbox atau motor dari impact driver ini. Saya juga penasaran, ini adalah bongkaran yang pertama saya teman-teman setelah saya beli minggu-minggu kemarin. Ya, ini saya bongkar dulu ya, saya penasaran ya, sekalian saya nanti itu ya share melalui video ini ke teman-teman ya, memperlihatkan kayak gimana nih isi dari impact driver Aldo 12 volt ini teman-teman. Ya teman, kurang lebih seperti ini teman ya, impact driver Aldo itu dalamannya ternyata simple sekali ya. Ini adalah motor dan gearboxnya ya teman ya. Ya, dan plastiknya teman lihat sini sendiri ya, saya rasa plastiknya standar ya, biasa-biasa aja, tidak tebal dan juga tidak terlalu tipis ya, ya biasa-biasa aja ya plastiknya. Tidak ya, begini aja sih plastiknya guys ya, bisa nilai sendiri. Dan komponennya hanya itu, trigger ya, motor dan gearbox impactnya. Dan ini untuk tipe motornya teman-teman, bisa lihat sendiri tipe motornya ya, dinamonya 12 volt dan seperti ini ya motornya. Dan di bagian ya, bagian belakangnya itu seperti ini ya, ya kurang lebih seperti ini. Teman-teman mungkin tahu atau ya, saya tidak begitu pengalaman dengan motor motor apa tuh namanya 12 volt ini. Ini triggernya ya guys. Ini bagian dalamnya saya coba intip, cukup solid juga guys ya, tapi saya nggak tahu cara bukanya. Nah, cukup berat ini guys ya motornya. Dan ini hammer impactnya ya guys ya, maksudnya impactnya ya, impact drivernya ya. Ini gearboxnya dalam dan penutupnya plastik guys ya, penutup bagian dalamnya ini plastik dan kedepannya ini besi ya. Dan penyambung ya, holder antara motor dan gearbox impactnya hanya ini aja ya, simple ya, simple amat sih ya. Itu aja ya. Sayangnya saya tidak punya kunci pas seperti sebesar ini guys pada plastiknya ini, jadi kayaknya saya nggak bisa buka ini ya, kunci pas sebesar ini guys ya, ini gede ya guys ya. Ini dalamnya saya putar-putar ya, kelihatan ya, rodanya ada dua terus mutar ya, juga ikut mutar guys ya. Cukup terasa solid dan ini berat ya guys ya, kedepannya karena besi ya, kurang lebih seperti itu aja guys ya. Saya coba tambah grease guys ya, ini melalui lubang gearnya tadi aja ya, mau nggak mau ya saya coba masukin ya sebanyak mungkin guys, ini sambil diputar-putar biar masuk grease-nya atau gemuk. Dan ini sudah saya pasang lagi dan saya coba dan oke, nggak ada masalah. Dan oke guys, ini sudah saya pasang kembali dan masih berfungsi ya. Setelah saya tambah grease-nya malah ini lebih ya, lebih enak ya suaranya ya, tadi saya banyakin grease-nya, saya memakai top one, apakah bagus atau enggak ya saya nggak tahu juga, tapi kayaknya oke sih. Oke teman, kurang lebih seperti itu aja ya guys ya, untuk impact driver Aldo 12 volt ya, gearbox tadinya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.